Panca Dewata. Ya, Iswara, Brahma, Mahadewa, Wisnu, Siwa di tengah. Yang empat. Kalau yang tiga, yang delapan bentuk lingkaran ini lambang Astadala. Ini lapan penjuru mata angin atau sembilan sampai di tengah. Jadi sembilan dewa yang bersemayam itu Iswara, Maheswara, Brahma, Rudra, Mahadewa, Sangkara, Wisnu, Sambu, Siwa dan tengah. Jadi niki perlambang dari sembilan penjuru mata angin dengan dewata nang sanggonya. Kalau yang empat jelas lambang apa namanya Panca Dewata atau empat penjuru mata angin sama di tengah. Nah, itu kenapa canang itu ada yang berbentuk segi empat, ada yang berbentuk lingkaran. Jadi semestinya ada lagi satu juga, dia berbentuk segitiga. Segitiga itu lambang Tribhuwana. Tribhuwana itu bur, buah, swah. Alam bawah, alam tengah, alam atas. Jadi kita di Majapahit itu bukan hanya menembah dewa Tuhan. Nah, kita juga menghormati ketiga dunia ini. Nah, konsep kita di Majapahit itu adalah keseimbangan. Jadi menyelaraskan antara bur, buah, swah, menyelaraskan antara dunia bawah, dunia tengah, dan dunia atas. Kita di Majapahit ini, di Nusantara ini, menghormati dunia bawah atau makhluk gaib, menghormati, menyayangi sesama manusia dan menyembah Tuhan. Jadi Majapahit bukan menyembah setan, tidak, tapi menghormati karena beliau mereka ada dalam dunia ini, ada dalam komponen di dunia ini. Kita tidak terlepas dari tiga unsur berubah suah ini, dunia bawah, dunia tengah, dunia atas. Kita berada di tengah manusia ini, jadi kita ke bawah menghormati, ke atas menyembah. Inilah konsep kita di Majapahit. Kita tidak pernah memusuhi siapapun, setan pun tidak kita musuhi, setan pun kita ajak, kita hormati dia. Manusia kita kasih sayang sesama manusia, ke atas kita sembah yang di atas. Nah, itu fungsinya dari sana. Dan itu tadi apa namanya, apa sih yang ini tadi tempatnya ya, tempatnya tempat ya, canang. Canang. Tempatnya canangnya. Yes, hati-hati.